Oke, teman-teman, udah datang. Kita langsung aja unboxing ya. Harganya totalnya semua 90.000 tadi sekalian kasih gojeknya. Wow, di sini kita buka ada spaghetti. Ada mie spaghetti telur. Ini kayaknya bumbu spaghettinya deh. Ini panas banget ini. Apa sih ini? Wow, makaroni keju. Dan di sini ada 3 pizza. Pizzanya kecil-kecil tapi luar biasa. Oh, kita dapat tasnya yang ini. Oke, kita akan buka satu-satu. Ada lemnya. Wow, ini yang keju ya. Keju sosis ayam ya itu. Ini nggak tahu rasa apa ya. Wow. Dan ini yang terakhir. Dia pakai lem. Jatuh. Ada 3 menu di sini, guys. Pizzanya 3 menu. Terus ini kita buka. Wow. Mantap sama mie-nya. Oke. Mari makan. Hai teman-teman semua. Assalamualaikum. Kembali lagi di Dima Vlog. Kali ini Dima sama Pak Suami mau makan pizza. Wow. Itu pizza itu ada 5 jenis ya. Pizzanya ada 3 macam, 1 2 3. Terus makaroninya, makaroni keju sama spaghetti. Wow. Ini totalnya 90.000. Murah banget kan? Sama bayar gojeknya juga. Oke. Kita mau cobain apa dulu? Kita akan cobain satu-satu dulu. Iya. Oke deh. Apa ini dulu? Oke, aku juga mau ikut. Aku mau tahu rasanya. Oh iya, sambalnya. Ini kayaknya yang ini kita rasa apa sih? Ada namanya enggak? Enggak ada ya. Ini yang keju sosis. Oke, kita makan. Doa dulu. Amin. Selamat makan. Enak-enak. Ini aku suka. Kayak rasa jagung keju. Lu kasih satu sambal satu ya. Oh iya. Emang agak asin dikit. Lebih terasa. Ini gak kelihatan ya. Kelihatan. Udah kelihatan. Kelihatan ini yang. Yang mana gak kelihatan? Oh udah. Next. Ambil habis. Enak banget. Bumbunya rasa banget. Ini apa ini? Manis asin rasa jagung ini. Jagungnya? Tapi coba ini. Ini kayaknya rasa ayam. Ya. Sama rasanya kayak berkaldu semua. Rasa apa ini? Kaldunya terasa. Sosis. Ini saya sosis. Ayam apa sapi ini, Pak? Sapi. Rasa sapi bawang bombay ya. Ini kurang enak. Enak. Aku lebih suka yang pertama sama yang ini lebih enak. Bapak suaminya suka. Next. John, belum dulu Pak. Aku lebih suka pinggirannya keju. Ntar kapan-kapan kita beli. Tapi di sini susah belinya. Itu pecel domino. Enggak ada. Ada di sini. Enggak ada di sini. Yang adanya tuh di Denpasar banyak.
pinggirannya kurang suka. Lipit sehat. Oke, yang terakhir kita mau coba ini. Pakai sambal gak? Iya. Potong lagi, lupa bawa gunting. Yuk coba, ini rasa. Ah, ini baru rasa sapi, Pak. Ini enak juga. Enak ini. Satu lagi. Daging kambing gak sih? Kok mirip ya? Bukan ini kornet. Rasanya kayak kornet gitu. Oh, kornet sapi. Ya, kornet sapi ini. Kaldunya gak terlalu, gak kayak ini. Jual ini kaldu banget. Ya, itu kaldu ya. Jual ini? Tapi itu aku suka. Wow. Ini spagettinya sama ininya, makaroni masih hangat. Masih panas. Okay. Kita taruh di sini. Kita akan makan makaroni sama spagetti. Ini bumbu buat apa sih? Kayak spaghetti ya, apa makaroni? Apa dua-duanya? Apa ini? Coba kita cicipin dulu ya, guys. Lebih cocok ke ini. Ke itu nggak cocok. Oke. Okay. Oh, pakai garpu apa sendok? Kita coba ini dulu nih. Wow, ini makaroni keju. Masih panas. Kita coba, ini bisa sih sebenarnya bikin. Enak. Enak banget. Aku suka. Enak banget dengan ini. Rasa kejunya, susunya terasa banget. Kalau ini sih mama gak kurang suka. Kenapa? Kecuali mama kan itu. Coba aku lihat. Enak banget. Susu. Ada kejunya juga. Kenyal-kenyal gitu. Mantap. Coba. Penasaran. Spaghetti, ada telur. Ada sosis, pedas juga di sini. Pedas, emang dikasih cabai, Pak? Kasih nilai berapa yang ini? Iya nih, kayaknya mama gak suka. Belum dicoba udah gak suka. Oke, kita coba ya, guys. Enak. Enak. Mirip kayak mie ini. Mie gacuan. Iya enggak. Itu pakai mie yang spaghetti yang panjang-panjang. Enak. Rasanya tuh asin. Kayak mie goreng gitu. Kesuan mama. Tapi aku lebih suka yang ini. Ini habisin kasih papa ya. Papa itu, mama ini. Enak. Semuanya enak. Enak. Keju susunya tuh terasa. Kenyang. Nah, kalau misalnya lagi kita
Tahu juga. Aku mau yang ini. Masih makan. Yang keju jagung enak banget. Enggak mini-mini banget ya. Tapi enak sih. Enggak kalah kayak pisang besar. Cuma di sini kejunya kurang banyak. Ya. Iya. Cuma agak asin. Agak asin. Semuanya mau dimakan. Yang ini kasih papa, ini aku gak mau. Nyam. Gimana aja? Spagettinya habisin. Nyam. Kenyangan ya guys. Kok jadi asin? Oke. Bentar ya. Lanjut. Semangat. Semangat. Ini dulu buat ayam suka buat. Buatin anak bosnya. Kayak gini nih enak banget. Naikin berat badan. Penuh dengan lemak. Minum dulu. Spagettinya pedes ya. Alhamdulillah kenyang banget guys. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nanti ke video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.